do. Dengan bahawa terbit zuhur oleh matahari, tapi matahari baru terbit jangan sembahyang. Matahari baru terbit, tengah terbit tu lain hukum. Baru sudah terbit tapi tak tinggi lagi. Neh, ha, dia nak tinggi ni biar tinggi sikit. Neh, lepas tu sama dia waktu sembahyang raya dengan sembahyang duha. Kodoh matahari segaloh. Segaloh atau benda selembing. Nah, ha, kita ambil lembing kita cacok buat depan muka gini, atas mata lembing tu matahari 8.5. Nah, itu panggil selembing bahasa kitab lama. Nah, setombok. Matahari tinggiannya setombok. Ha, dia gitu. Nah, atau segaloh. Ha. Galoh biasa tu lah kait wajah jambu air tu. Wak pendek ikan galoh siapa sawit. Apa lah apa lawik tengok. Dua atas mata sabit 1.5. Nah. Dan sungguhnya semayang sunat oleh satu kaum dulu dia semayang raya dan kemudian daripadanya. Dan satu kaum yang lain semayang sunat dulu dan tiada semayang kemudian daripadanya. Dan satu kaum yang lain semayang sunat kemudian daripada raya dan tiada semayang mereka itu dulu daripadanya. Dan satu kaum yang lain pula meninggal mereka itu akan semayang sunat dulu dan kemudian. Dan ini sebenarnya ada pada tiap-tiap hari semayang sunat mereka itu semayang sunat hari-hari. Dan tiada semayang sunat mereka itu begitu juga. Dan semayang sunat mereka itu pada maka mensedikit mereka itu dan membanyaknya ikut anda lah. Semayang sunat sikit boleh, banyak boleh. Dan semayang sunat mereka itu dulu daripada semayang fardu dan kemudian daripada semayang fardu. Dan dulu daripadanya dan tiada semayang sunat mereka itu kemudian daripada fardu. Gitu juga. Ada orang jenis lazim dia semayang sunat, kau boleh ambak dia di semayang sunat. Orang jenis hak malas semayang sunat, dia tak semayang sunat. Ikut anda lah. Dan meninggal mereka itu akan semayang sunat dulu dan kemudian. Dia juga. Kerana bahawasanya sekilang ini harus berlaku. Cuma kalau kita buat benda yang datang sunnah, boleh pahala kita. Nak? Ha. Dan membanyakkan semayang atas tiap-tiap hari itu lebih suka kepada aku. Cuma jangan semayang itu semayang bida'ah. Nak? Ha, jangan semayang bida'ah. Ha, semayang bida'ah tadilah niat. Usalli sunnat, usalli sunnatal fitri. Nak? Ba'diyatan. Ha, dah ada tu. Nah, nak semayang sunat lepas semayang raya boleh. Semayang duha. Semayang hajat. Semayang istikharah boleh. Sama juga dengan tidak ada semayang temang. Semayang temang tak ada. Neh, mati hari ni, petang ni sipang, pagari semayang temang. Ha, jangan. Nah, sebab yang berkata dengan haruf tu dipertikaikan oleh ramai ulama-ulama muktabar. Ada kau. Nah, tapi dirat, ditolak oleh ulama-ulama besar-besar. Jadi kita nak amal pakai pandangan ulama yang kuat-kuat. Nah, iaitu tidak boleh semayang temang tetapi boleh semayang hadiah pahala ke dia. Faham? Pas pada dia mati, kita semayang maghrib, semayang isya, niat pahala semayang garib maghrib isya tadi, hadiah pada mak kita yang telah meninggal dunia. Hak tu alternatif yang ulama' beri. Ha, tak ada masalah. Eh, jangan niat untuk gitu. Niat semayang hadiah, niat semayang biasa. Soli fardal maghrib, salasa raka'atin lillahi ta'ala. Habis semayang maghrib, masih baca doa kata, Allahumma nya sawabama salai tu. Ha, lil marhumah ibu aku gini-gini. Ya Allah ya Tuhanku, jadikanlah umpama pahala semayang maghribku tadi kepada makku gini-gini. Ha, tu boleh. Neh, semayang fardu biasa, semayang sunat biasa. Jangan semayang niat semayang temang. Kerana beramal sangat ulama petika. Faham? Ha. Babu ma jaa fi khurujin nisaa'i fil 'idaini. Bab yang telah datang ia bab pada menyatakan mengeluarkan orang perempuan daripada rumah pergi ke tempat semayang dua hari raya. Baik. Ni masalah orang puan pula. Pergi semayang raya guna kira pula. Neh. Bukan orang puan dah pergi beraya, pergi semayang raya. Kalau orang puan pergi beraya tu memang ha, boleh beraya. Nak? Ha, kalau kata tak boleh beraya, boleh batin je banyak orang puan. Nak? Ha, nak pergi semayang raya ke mana hukum? Ketahuilah kiranya ya saudaraku, dengan hadis yang akan datang ini menunjukkan haruf mengeluarkan perempuan-perempuan dari rumah kerana pergi berhimpun ke tempat raya dengan beberapa khilaf ulama' padanya. Maka hadisnya dikeluarkan oleh Imam Tirmizi demikian ini katanya, an ummi atiyah anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yukhrijul abkara wal awatiqa wa dawatil khuduri wal huyada fil idaini. Diriwayatkan daripada ummu atiyah
Ummu Atiyah ni kalau kita dengar Ummu depan, bukan nama dia. Begitu juga kalau dengar Abu depan, maka bukan nama dia. Ummu Atiyah ni maknanya ibu bagi si Atiyah. Anak dia nama Atiyah. Orang gelar mak dia Ummu Atiyah. Mak nama lain. Dia kata senya Nasibah binti Ka'ab. Nasibah. Nasibah ni nama Arab. Nasibah boleh juga nama Nasibah. Mana nasib atau habuan kita. Jangan buat nama anak Musibah. Musibah ni malu petaka. Bahawasanya Rasulullah SAW adalah ia mengeluarkan segala anak dara dan segala perempuan, bujang muda dan segala perempuan yang ditakbirkan, yang dipingit di rumah, dan segala perempuan haid pergi hadir pada tempat perhimpunan dua hari raya fitrah dan hari raya adha. Jadi kita dengar hadis. Sebelum nak mendengar kataan ulama, dengar kalam Rasul tu. Itu kaedah ulama. Nak, sebelum nak hurai kataan ulama, sebut hadis dulu. Kalau hadis dia tak jadi, hadis dulu lah. Dia orang yang paling afdal. Tidak Allah Ta'ala ciptakan tujuh lapis bumi dan langit ni melainkan nak tunjuk ke Nabi kita seorang. Bukan nak tunjuk kita. Kita ating je. Tupang Nabi. Nak tupang something. Masalah mengeluarkan perempuan pada hari raya daripada rumah. Mengeluarkan ni makna ajak main pergi belaka. Itu mengeluar. Bukan lepa tahuk luar gitu. Kata Abu Isa, dan sungguhnya telah berjalan setengah daripada ahli ilmi kepada ini hadis, iaitu mengharuhkan segala perempuan keluar pergi ke tempat semayang dua hari raya. Dan telah menegah di setengah mereka itu. Dan diriwayatkan daripada Abdullah bin Mubarak. Banyak berkata, ia aku tegah pada hari ini akan keluar bagi segala perempuan pada dua hari raya. Sekiranya enggan seorang perempuan melainkan bawa keluar jua ia, maka hendaklah izin, ada izin suaminya, akan dia keluar dengan kain buruk. Dan jangan berhiyah-hiyah, kerana perempuan dan laki-laki pada hari itu fasik. Kerana ramai orang fasik. Dan pula perempuan-perempuan tidak bertudung ramai hari ini. Dan laki-lakinya suka memandang pada perempuan. Dan tegah berhiyah itu kerana dengan dialah suka orang memandang. Maka jadilah ia menuntutnya, menuntut pandang. Maka jangan, jika enggan ia perempuan mereka hendak keluar dengan segok-segok, maka bagi suami menegah daripada keluarannya. Dah? Katanya, daripada hadis tadi kita faham dah. Nabi kata, Nabi telah menyuruh orang perempuan, hak anak dara, mana hak muda-muda, hak tak ada lelaki, hak ada laki dah, hak haid, hak putus haid, hak tiga selendas, semua Nabi suruh pergi kat semayang raya. Nah, suruh. Sebab itulah besarnya semayang hari raya ni. Dua kali setahun ya. Nah, dua kali setahun. Kali terlepas, nak tahun depan pula panjang umur. Nah, dua kali setahun. Semayang lima waktu orang puang tak suruh, tak galak lagi. Nah, melainkan yang tua-tua. Kalau semayang lima waktu. Melainkan kerana ada kuliah, ada ceramah surah masjid. Tu lain. Saja-saja orang puang nak pergi saja semayang lima waktu. Pas garik balik pula. Pas isa balik pula, tidak digalakkan. Melainkan orang puang tua-tua. Tak? Semayang Jumaat. Tak payah pergi terus orang puang. Nah, semayang raya dia lain. Semayang raya dengan sembahyang, minta hujan. Laki-laki perempuan digalakkan. Nah? Sebab sebut dalam hadis ini suku-suku dengan khusus. Padahal kalau kata gini tak apa dah. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yukhrijun nisa. Adalah Nabi itu mengeluarkan orang perempuan, padahal dah. Tapi sebut dengan detail. Nabi ni yukhrijul abkara wal awatiqa. Nabi mengeluar suruh pergi ke semayang raya budak-budak aluh anak dara, kemudian perempuan-perempuan tua. Perempuan-perempuan yang duduk di rumah, yang buat kerja, dan yang ada haid, nak semua pergi belaka. Menunjukkan bahawasanya pentingnya semayang hari raya. Dah orang haid nak semayang, lagu mana? Bukan pergi semayang, perempuan haid yang nipah. Pergi duduk dekat surah masjid, ambil keberkatan solat hari raya. Pah orang balik, balik semula. Nak? Cuma Ibnul Mubarak pesan. Ibnul Mubarak ni siapa? Bukan Husni Mubarak. Tu lah ingat tu. Tu martabak tu.